بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده. أما بعد رب اشرح لصديري ويستر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي. أحبتي في الله. pada pertemuan pekanan ini, insya Allah kita akan membahas kali ini adalah seorang nabi salah satu dari nabi ulil Azmi rasul pertama yang diutus oleh Allah sebagai rasul. ya ada perbedaan antara rasul dengan Nabi, semua rasul sudah pasti nabi, tapi belum tentu nabi adalah seorang rasul. Rasul itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ajaran sebelumnya mulai punah, sudah mulai tergerus. Rasul diutus oleh Allah rata-rata kepada kaum yang sudah binasa, yang hampir binasa, pada kaum yang sudah melupakan ajaran nabi sebelumnya sehingga rasul itu datang untuk memperbaharui uh, ajaran Allah Subhanahu wa taala yang menyegarkan kembali ingatan mereka me memberi peringatan kepada umat manusia bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah berbicara tentang nuh alaihissalam salam identik sekali dengan sefinah, kapal berapa jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam alaihissalam? Banyak pendapat, tetapi yang anak ambil raja itu adalah sepuluh generasi. Ya. Disebutkan di situ asyaratu qurun, bukan berarti di situ abad ya. Karena kalau kita bilang abad, hitungan kita abad itu adalah seratus tahun. Sedangkan umur Nabi Nuh sendiri sampai dengan wafat itu 1050 tahun. Berarti kurun di situ yang dimaksud adalah generasi. Ya. Kadang-kadang Al-Quran menggunakan kurun itu untuk generasi selain uh, ajal Alhamdulillah dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Idris, umat manusia berada dalam keselamatan di atas tauhid. Dari Nabi Idris menjelang datangnya Nabi Nuh diutus sebagai rasul alaihi salatu wassalam. Ada cerita awalnya adalah lima orang saleh di kaum Nuh yang kita kenal dengan Wadda, Suwa'a, Yaghutha, ya Dan Nasr lima orang saleh ini memegang teguh ajaran nabi sebelumnya. jadi mereka keberadaan lima orang ini walaupun di tempat yang terpencar di di zaman itu sangat dibutuhkan oleh umat manusia karena tempat tumpuan eh, apa namanya fatwa ketika ada orang berselisih bertikai mereka lah yang lima ini yang menjadi hakim penengah antara orang yang Bertika yang berselisih, ketika mereka meminta fatwa mencari atau ingin mendapatkan hukum-hukum tertentu, mereka datang kepada salah satu dari ya'uq wa nasr. dan Allah beri keistimewaan lima orang saleh ini dengan ijabah doa mereka itu diijabah sehingga mereka begitu dicintai oleh umat di zaman itu di samping men, uh, apa namanya meminta fatwa juga meminta doa ketika kekeringan pun mereka datang kepada salah satu dari orang-orang soleh yang lima ini uh, meminta doa Allah kabulkan Minta hujan Allah kabulkan dan kebiasaan seperti ini membuat mereka semakin cinta tapi mulailah datang ujian itu ya kwan mulailah datang ujian itu dengan cara Allah wafatkan mereka satu persatu di situ tempat manusia diuji bagaimana kecintaan manusia ini uh, artinya apakah kecintaan itu lebih dia cintai Allah apakah orang-orang saleh yang tadi kemudian sedih tentunya satu persatu wafat ya misalnya Wadah wafat orang-orang kaum Muad ini datang ke kaum Yesua atau yahut atau Yauk meminta fatwa begitu. Jadi dia tidak, tidak tidak berbarengan tentunya matinya satu persatu. Yang jelas di awal generasi yang yang sezaman sama orang-orang saleh itu wafat, tidak pernah ada orang terpikir untuk menyembahnya. Karena masih ada orang-orang yang berilmu, masih ada orang-orang yang paham kalau ini tidak patut disembah. Hanya saja Setan datang, iblis ya nanti anak akan bawakan dalil bagaimana iblis itu ketika dia ingin menyesatkan satu kaum dia datang menyamar sebagai manusia. Ini terjadi berkali-kali bukan hanya di zaman Nuh saja di zaman setelah itu dan polanya sama kalau kita perhatikan datang dia bilang kepada orang-orang yang mencintai lima orang saleh ini sekarang kalian bagaimana orang ini sudah mati masa kalian tidak mau mengenang orang yang begitu baik yang begitu soleh, dirikan uh, fotonya atau gambarnya, bikin monumen untuk mengenang penghormatan buat itu orang, akhirnya dia buatlah patung. setelah dibuat patung orang semua kan tahu ini patungnya weda, suwa, Nasr. tapi tidak ada yang menyembahnya. generasi berganti generasi, kemudian generasi berganti generasi minimal tiga generasi baru tiga generasi ini istilahnya pangkas generasi mulai dari orang-orang jauh dari ilmu ya mulai sudah anak melihat kondisi orang tuanya mereka beranggapan agama yang ada pada orang tuanya itu adalah agama yang dibawakan oleh nabi sebelumnya jadi mereka yang lahir di kemudian itu beragama dengan agama ayahnya itulah generasi sehingga di generasi yang ketiga inilah datang kemudian iblis bilang kalian tahu kakek moyang kalian dulu kalau lagi butuh lagi dalam keadaan kesempitan lagi lagi dalam keadaan kekeringan mereka mendatangi orang-orang saleh -orang. ini waddaswa karena mereka sudah mati mereka datang ke ke, ke monumennya itu panggil namanya mereka mendengar orang-orang di alam barzakh tu mendengar bahkan lebih nyaring Pendengaran mereka ketimbang kita yang hidup, mereka di sana, di sisi Allah, itu hidup diberi rezeki. Begitulah, secara mereka disesatkan, kemudian mereka memanggil namanya, "Wahai wad, wahai sudah mulai memanggil." Bertawasul dengan itu berhala, mintakan kepada Allah agar menurunkan hujan. Kalimat ini masih baik, kalimat ini di, secara zahirnya mintakan kepada Allah untuk menurunkan hujan. Dia tidak meminta secara langsung kepada berhala itu. Dan itu menjadi kearifan lokal. Sudah lumrah. Berganti lagi generasi, sudah tidak lagi bilang mintakan kepada Allah. Langsung memanggil, bahkan sambil marah-marah. Aku sudah nyembelih kambing persembahan untuk kamu. Aku sudah Ngasih sesaji ini sesaji itu masih kamu belum kabulkan, bahkan ada yang mencaci maki itu berhala, jadi sudah sampai ke derajat itu. Kenapa kau belum kabulkan? Jadi sudah meng mengijabah doa itu, sudah menjadi hak khusus ini berhala, bukan lagi menjadi hak Allah. Itu kita mengambil hak Allah, kita berikan kepada selain Allah. Itu penyembahan, walaupun tidak ada rukuk sujud di situ, ya. Kawan dan ini menjadi awal musibah kaum Nuh. Dakwah beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaykum adzaba yawmin adzim." Wahai kaum aku. Ya, tidak ada ilah bagi kalian selain Allah. Sungguh aku takut. Aku khawatir akan menimpa azab menimpa kalian sebuah azab yang sangat-sangat pedih. Nabi Nuh pasti mencontohkan seperti apa memurnikan tauhid itu lagi. Ada pengikutnya, bukannya tidak ada. Ada pengikutnya beberapa, termasuk ya keluarganya, anaknya, istrinya, ya. Meskipun di kemudian hari istrinya yang memilih untuk tidak bersama dengan Nuh di atas kapalnya. Banyak yang mengijabah atau mengiyakan dakwah dari Nabi Nuh, tetapi kebanyakan dari orang-orang fakir, orang-orang miskin. Rata-rata pengikut Nabi pertama itu adalah orang-orang miskin, bukan bangsawan. Entah itu hamba sahaya, entah itu pokoknya orang-orang fakir yang memang butuh, butuh dianggap sesuatu ya itu agama biasanya mengayomi biasanya mengayomi orang-orang yang fakir itulah yang banyak mengikut Nuh kemudian yang selain yang fukara yang mereka yang kaya raya mereka yang uh, yang sudah ditokohkan itu biasa menjadi duri di dalam dakwah dari dulu sampai detik ini orang-orang tokoh itu pasti jadi duri dalam dakwah kalau dia belum mengikuti dakwah para nabi pasti jadi musuh. Dia gunakan kekuatan ketokohannya itu untuk membendung dakwah. Dia gunakan hartanya yang banyak karena dia kaya untuk apa namanya membayar orang untuk menghentikan dakwah. Subhanallah polanya setan dari dulu sampai sekarang sama. Di zaman sekarang kita lihat tokoh yang sudah terlanjur ditokohkan tidak mau lengser dari ketokohannya, dia sanggup menjual agamanya dan jual dia punya keimanan demi ketokohannya itu dan itu banyak ya kawan. Ini salah satu yang membantu iblis untuk menyesatkan. Inilah yang membendung secara nyata iblis dari golongan manusia ini. Tokoh-tokoh yang kaya raya ini. Yang menggunakan harta dan pengaruhnya untuk mempengaruhi orang. Lalu mereka bilang, kami tidak memandang mana Kami tidak melihat dari dirimu wahinu, kecuali adalah manusia seperti kami. Kamu makan, kamu afwan pergi ke, ke belakang juga sama kayak Kamu manusia, terus apa istimewanya kamu di atas kami? Itu syubhat. Itu hembusan syubhat syaitan. Syaitanlah yang menuntun dia untuk bicara seperti itu. Andai Allah turunkan malaikat pun untuk berdakwah untuk menuntun umat manusia, mereka tidak akan beriman. Mereka hanya alibi saja. Kamu manusia, kami manusia. Kami punya hak dan kamu punya hak. Kamu tidak ada istimewanya. Kamu sama seperti kami. Nabi Muhammad pun digituin. Nabi Muhammad pun digituin. Dan alibinya Abu Jahal. Kenapa enggak Allah menurunkan malaikat saja untuk berdakwah? Enggak mungkin Allah yang maha agung itu memilih seorang manusia menjadi utusannya. Itu tidak mungkin. Allah membantah. Wa makadirullah mereka sesungguhnya tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan itu cuma alibi saja. Baik. Kemudian terjadi perdebatan berulang-ulang tentang penyembahan. Ini mereka orang-orang ini berhala tidak bisa memberimu mudarat tidak bisa menerimu, memberimu manfaat, tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan bicara pun tidak bisa. Bagaimana kalian meminta-minta? Apakah kamu akan menentang apa yang diyakini oleh nenek moyang kami? Sungguh kamu adalah yang murtad, sungguh kamu adalah yang biada, kamu adalah yang yang apa namanya mencabut diri dari kaummu, kamu adalah yang kurang ajar. Seperti itu. Kira-kira ada nggak di zaman sekarang orang seperti itu? Ada. Ketika kita mulai apa namanya, menjelaskan ini hak, menyelisihi kearifan, kita dianggap yang murtad, kita dianggap yang mencabut diri, kita diasingkan. Ana sudah bilang dari awal polanya syaitan sama. Pola cara menyesatkan iblis itu satu. Dia sabar menunggu, tunggu generasi selesai, habis generasi sudah mulai lupa sama agama yang sebenarnya dari situ dia masuk. Tapi kalau masih ada satu ulama saja, sulit ditembus. Sulit ditembus. Lalu, dituduh pendusta. Kau hanyalah pembual. Kau adalah pembual. Dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu Taala Nabi Nuh mengeluh. Karena luar biasa ya perlawanan kaumnya Nuh. Rabbi ini دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. Wahai الله Aku sudah berusaha berdakwah mengajak kaumku siang dan malam. Tidak ada yang aku dapatkan kecuali mereka semakin sesat. Ya, falam yazidhum illa Wa kullama litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum ketika bahkan aku ketika mendoakan untuk mereka agar dapat hidayah darimu mereka yang aku doakan itu tutup telinganya nggak mau dengar sombong aku nggak mau menerima doa nggak mau menerima nasihat dan seterusnya ajiba masuklah kita ke perahu kapal nur kira-kira ada kapal sebelum Nuh. Kayaknya itu pertama kali Safina, dan ini sangat ajaib karena geografis. Secara geografis, itu tempatnya Nabi Nuh. Itu nggak ada laut, jauh laut itu jauh, bahkan dia di dataran daer pegunungan, perbukitan tempatnya. Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Rabbi la al-ardi al kafirin Sudah. Sudah mentok sudah. Nabi Nuh ini sudah bukan putus asa ya. Kita tidak bisa bilang, tidak boleh bilang Nabi itu putus asa. Tetapi ya sudah seperti itu yang Allah uh, inginkan. Akhirnya Nabi Nuh berdoa, Ya Allah jangan sisakan orang kafir yang bejat di muka bumi. Di muka bumi, jadi bukan hanya di kampungnya. Di muka bumi, tolong ya Allah sucikan tanahmu ini, bumimu bumi ini dari namanya orang kafir. Ya. Innaka intadharuhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Kalau engkau biarkan mereka orang-orang kafir ini, ya Allah mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang akan datang. Ya. Dan tidak akan men menambah kecuali. Mereka tidak akan melahirkan kecuali orang-orang fajir dan kafir dari tulang rusuk orang-orang yang itu yang ada di zaman Nabi Nuh. Kemudian, tufan. kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwasanya jenis azab yang Allah akan turunkan kepada kaumnya adalah tenggelam di bawah topan tufan. Jadi berarti bukan hanya air tetapi sudah gejolak ya cuaca yang luar biasa. Dan benar-benar dan belum pernah lagi terjadi seperti itu dan belum pernah terjadi sebelumnya. kulli wa jami'al ard. Menghancurkan semuanya dan menenggelamkan bumi. Semua. Bagaimana bisa bumi seluas ini banjir? banjir melewati gunung. Banjir itu melewati gunung. Kenapa bisa? Bisa. Bisa. Ini bukan bukan terus mengandalkan inna Allah ala kulli yang qadir. La. Pasti Allah ala kulli yang qadir. Tetapi kira-kira masuk akal tidak? Ilmiah apa tidak? Ilmiah. Tidak pernah Allah melakukan sesuatu kecuali bisa diteliti dengan secara ilmiah. Itulah Allah yang maha bijaksana. Dia punya hikmah. Kemudian. Jibaluha. Dan gunung-gunungnya. Dan semua yang menjulang tinggi. Tidak akan tersisa. Dalam tufan itu. kulluha Semua bumi ini menjadi samudra. Jadi sudah ditentukan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala wa amwaj dakhma, ombak yang besar. Ya, untuk mensucikan bumi, membersihkannya dari orang-orang musyrikin dan kufar. Dan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk menciptakan safina wa yajma'u fiha muminina faqat. Dikumpulkan orang-orang yang beriman saja. Wa ya'khudh ma'hu ma min kulli haywan zawjain. Ya. Dan setiap hewan itu diambil pasangannya. Jantan betina, jantan betina. Begitu juga tanaman. Tanaman diambil bibitnya. Semua jenis tanaman yang akan ditanam nanti di kemudian hari untuk keberlangsungan keberlangsungan hidup umat manusia. Karena benar-benar akan dibinasakan. Ya. Bagaimana bisa Nabi Nuh ini disuruh menciptakan Sevina, sedangkan mereka hidupnya di tempat yang kering, itu menjadi apa namanya bulan-bulanan. Jadi apa dibuli, nabi nuh kamu gila. Yang lebih ajaib lagi ya akhwan. pohonnya dari mana? mau bikin Sevina dari kayu pohonnya dari mana? Nabi Nuh disuruh tanam pohon-pohon itu secara uh, metode tertentu ditanam. Dia tunggu 60 tahun, 65 tahun pohon itu baru ditebang. 65 tahun tunggu pohon itu tinggi besar diambil ditebang dia buat sevina. Sabar dari mulai bibit. Lihat para nabi dan rasul. Dari mulai bibit, taat, uh, tunduk pada Allah apa yang diperintahkan dia suruh tanam pohon tanam pohon dia nggak mikir kering kerontang ini gimana sih Allah ini suruh kita tanam pohon ini di daratan kering nggak mikir begitu orang saleh seperti itu Allah yang punya bumi Allah yang punya langit dan bumi mau tanahnya kering mau tanahnya batu kalau Allah perintahkan suruh tanam Insya Allah ditancapkan di batu ya tancapkan batu jangan banyak tanya itulah itulah sikap orang mukmin begitulah Nabi Nuh menanam, dia tanam itu dan itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia taat pada nabinya ditanam. Pohon itu besar, 65 tahun dia tunggu sampai waktunya dipanen. Tebang satu-satu. Dia desain itu kapal yang begitu hebat. Hebat itu kapal luar biasa. Setiap hari lagi motong-motong kayu lewat ini orang-orang kufar, fusak ini menertawakan Nabi Nuh. Eh, hey, kalian ngapain disuruh sama itu orang gila bikin perahu? Kalian hidup di mana? Laut di mana? Suruh bikin perahu. Buat apa itu perahu? Nggak ada yang jawab. Karena disuruh, perintahkan, jangan disautin. Biarin aja, cuekin. Terus berjalan, bertahun-tahun. Itu bikin, bikin kapal itu bukan sebentar. Kemudian Allah SWT... ويصنع الفلك والله سبحانه وتعالى بالفرمان ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا إن تسخر منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه العذاب ketika mereka apa namanya Nabi Nabi Nuh membuat kapal, setiap lewat orang-orang itu menjadi uh, mereka menjadi bahan olok-olokan dari kaum musyrikin. Lalu Nabi Nuh bilang, "Kalau kalian menghina sekarang, kita lihat nanti siapa yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pantas mendapatkan adab? Bahkan terus puncaknya adalah menantang Allah Subhanahu wa taala." Ya di ayat lain, ya puncaknya mana katanya Azab? Coba bilang ke Tuhanmu kalau kamu memang benar eh, apa namanya eh, sahijah jujur atas apa yang kamu katakan. Jangan cuma ngancam-ngancam aja. Coba buktikan. الله سبحانه وتعالى فيما حتى اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن ومن امن معه الا قليل وما امن معه الا قليل ketika datang appointment atau janji kami itu وفارت النور itu, يا اخوان tempat dandang buat buat masak. Jadi Allah memberi aba-aba kepada Nabi Nuh. Pokoknya wahai Nabi Nuh, ini alarmnya adalah ketika tenur kamu itu terbang di di apa namanya di di uh, dibuang oleh air muncrat dari bawah tanah. Itu dandang kamu itu terbang berarti itu sudah waktunya untuk menaikkan semua yang tadi kita sudah rencanakan setiap pasangan hewan itu ada pasangannya dan semua bibit-bibit eh, apa namanya tanaman juga ditaruh manusia-manusia di sini hewan di sini terus burung-burung di, di atas di atas subhanallah atas izin Allah burung-burung itu datang jadi ini tenur ini muncrat ke atas airnya itu sudah aba-aba ayo sekarang naik semua burung itu burung-burung yang terbang itu Allah giring naik ke atas kapal hingga di situ mereka sudah nata dirinya masing-masing. Hewan-hewan sampai hewan-hewan buas berpasang-pasangan datang. Dan umat manusia, umatnya Nabi Nuh cuma berapa? 80, 85, enggak sampai 100 orang. Nabi Nuh. Dan itu pun dari golongan orang-orang yang miskin, yang ya yang taat pada Nabi Nuh. Termasuk anak-anaknya. Ada empat anaknya Nabi Nuh. Ada Ham, Sam, Yafid sama Kan'an. ada empat, sama istrinya. Plus 80 orang. habis itu sisanya. Makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Yang bukan manusia. atufan. hujan deras, At-tufan. Allah, hujan deras, atufan. Fasfahan Allah, hujan deras, atufan. Wa Allah, ada ayat lain? Apa namanya? Fada'a rabbahu inni maghlubun fantasir. Wahai rabbu, aku kalah. Tolonglah aku. Fafatahna abuah bersama. Ini kenapa bisa tenggelam bumi ini ya? Fafatahna bersama ibima imun ib hamir. Kami buka pintu-pintu langit. Jadi bukan satu pintu, pintu-pintu langit. Allah turunkan Air, jadi bukan hujan lagi kayak air terjun Niagara itu mungkin. Buka, terbuka itu dari pintu langit, air itu. Abu -samai bima munhamir. Uyunan, dan kami apa namanya? Uh, ledakan di bumi ini mata air mata air yang muncrat juga. فالتقى mau qad qadir bertemulah dua air ini yang dari atas sampai dari bawah dalam sekejap dalam waktu sesingkat-singkatnya Allah tenggelamkan bumi yang tadinya kita pikir mustahil tidak ada yang mustahil bagi Allah bumi secara ilmiah menampung air nggak nampung air asal asal air dari mana minas sama danزلna minas sama'i ma'an asalnya air itu dari sama itu benda langit air Allah turunkan dan Allah tampung di sini buat kehidupan kita maka Allah pertemukan dua jenis dua air itu yang dari atas sama dari bawah maka semua tidak selamat qana qala ya bunay yarkab ma'ana Qala sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma' Wahai anakku kan'an Ayo ikut Ikut ke, ke perahu ini sama kami Nanti tidak ada yang akan selamat di sini Semua akan banjir wahai anakku Qala sa'awi Dia bilang Aku akan manjat ke atas gunung Ke puncak gunung Sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma' Yang akan menyelamatkan aku dari air Kata Allah subhanahu wa ta'ala La'asimal yawm tidak ada keselamatan hari ini. Tidak ada keselamatan hari ini. Berarti apa? Air itu melewati batas ketinggian gunung. Dia dan ibunya, istrinya Nuh. Begitulah di akhir-akhir orang berpaling. Dan itu kami jadikan tanda-tanda kebesaran kami kejadian banjir ini yang tidak akan pernah dilupa oleh umat manusia. Bayangkan berapa tahun yang lalu itu. Tidak akan pernah dilupakan oleh umat manusia. Karena Allah bilang, itu kami jadikan ayah. Walakad caraknaha ayatan. Kami biarkan itu kisah. Untuk kalian jadikan pelajaran. Ya, fahal mim Apakah kalian pakai ini? Berpikir? Atau kalian mau main-main? Kemudian tenggelam, tenggelam. Wakilnya Arutublai sudah tenggelam. Ini sudah selesai semua. Ini perahu ini sudah ngapung, sudah terombang ambing kemana nggak tahu sudah. Yang jelas Nabi Nuh sudah diperintahkan oleh Allah Bismillahi wa mursaha. harus pakai Bismillah mengendari kendaraan itu Bismillah. Jadi walaupun dia terombang-ambing kemana-mana, Allah nanti yang arahkan dia akan uh, surut di mana dan akan kandas di mana ini perahu. Kandasnya di atas gunung, turun akhirnya Allah perintahkan air, ya Allah perintahkan bumi untuk menelan air, ya, ya wa wa al amr wahai langit sudah stop tutup pintu-pintu uh, urusan sudah selesai waktu dia amr. ya waktu dia lamar wastawa taala judi istiwa di sini ya artinya bertenggerlah dia itu kapal itu di atas judi itu adalah kata lain dari dari jabal gunung di atas gunung waqila sudah tidak ada orang, orang-orang zalim -orang sudah pergi jauh. Sudah di atas gunung. Tapi 360 derajat kita lihat kiri kanan itu masih kayak lautan, kayak samudra. Nunggu 150 hari baru surut. Antum bisa bayangkan setelah surut air ini sudah menjadi alam baru sudah menjadi dunia baru sudah tatanan ini yang mungkin ada gunung yang hanyut kita nggak tahu ada bukit-bukit yang berubah mungkin ada sungai yang baru mungkin ada letusan gunung atau macam-macam sudah yang jelas nggak tahu ini di mana gitu ibaratnya Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi ya itu yang pertama kali lihat bumi ya kayak gitu sudah dia pertama kali lihat bumi sudah dunia benar-benar dunia baru jadi yang tersisa adalah orang-orang saleh dengan hewan. Berarti orang-orang kafir itu lebih buruk daripada hewan-hewan yang disisakan di kapal Nuh. Hewan masih ada manfaatnya untuk kelestarian hidup. Tapi orang kafir apa manfaatnya? Orang-orang yang membangkang apa manfaatnya? Itu yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 150 hari air pun surut. Walillahilhamd dan mereka kembali aktivitas masing-masing dan bercocok tanam lagi. Bibit-bibit yang dia bawa, hewan-hewan yang yang berpasangan itu mulai dikembangbiakan kembali normal hidup. Tidak ada disekutukan Allah lagi setelah itu. Walhamdulillah mereka semua di atas tauhid. Sampai nanti kita ketemu kaum Ad. Di pertemuan yang akan datang Bismillahirrahmanirrahim Ta'ala. Lanjutan dari kisah ini. Jadi azab itu turun pertama kali di dunia Nuh. Kemudian Ad, kemudian semut kemudian Ashabul Aika. Ya, Ashabul Aika kaum Tubba. Dan ini kisah-kisahnya sangat menarik dan insya Allah akan himpun lagi yang akan lebih ringkas lagi dan lebih padatkan lagi insya Allah di, di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ta'ala Jazakumullahu khairan. وَفَّقَكُمُ اللَّهُ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ سبحانك اللهم وبحمدك أن لا إله إلا الله